Halo guys, kembali lagi di Virgo Channel. Anda penggemar PlayStation? What? Seperti yang kita ketahui, sebelumnya Google berusaha merambah ke dunia gaming dengan berencana merilis konsol gaming sendiri. Ternyata, kabar tersebut bukan cuma kabar burung guys, dan mereka sudah mulai berancang-ancang mendekati tanggal perilisannya. Hal tersebut semakin menjadi kenyataan setelah paten controller resmi buatan Google tersebut beredar. Paten tersebut memperlihatkan bagaimana bentuk dan inovasi yang dikeluarkan oleh Google. Gambaran controller tersebut masih merupakan ilustrasi. Kemungkinan masih ada perubahan lagi yang mereka lakukan. Hampir sama dengan controller yang lainnya, yakni mempunyai dua analog, 4 tombol di bagian kanan, D-pad di bagian kiri, dan 4 tombol di bagian bahu controller. Hal yang mungkin membedakan dengan controller lainnya, sepertinya fitur yang akan diberikan oleh Google intinya. Google Assistant atau Voice Communication sepertinya adalah fitur terbaru yang akan dikeluarkan oleh Google untuk gaming konsolnya. Dengan adanya fitur tersebut guys, sepertinya Google benar-benar serius untuk merambah dunia gaming. Hal tersebut membuat persaingan antara PlayStation dengan Xbox akan semakin sengit lagi dengan adanya musuh yang baru. Waspadalah. Google juga harus merangkul para developer game guna menjadikannya gaming konsol nomor 1 di seluruh dunia. Kita lihat saja guys, apakah pelayanan kontrol dari Google dapat membuat penggemar gaming konsol berpaling menuju Google.